cara mengepres velg PCX yang terkena lubang atau velg PCX yang peok terkena lubang. Lubang di jalan bukan lubang berjalan. Masa nggak lo tuh? Oh, keras. Harus dipanasi karena kalau tidak dipanasi nanti bisa pecah velgnya. Yang ditunjukkan kepada kepala kantor imigrasi kelas 26 TPI Blitar, kemudian dalam suratnya dilampirkan data nama pemohon yang akan melakukan proses pembuatan paspor ketika serta jenis permohonannya, apakah pembuatan paspor baru atau menggunakan dongkrak. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap bersemangat beraktivitas. Kembali saya Risa Isma ya, menyapa Anda di program informasi Suara Pesona berlanjut di sesi yang kedua. Dan informasi-informasi terkait program publik bersama dengan teman-teman reporter kesehatan dan juga informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Ada informasi kali ini. Negeri gitu ya, mungkin ya.